Saya yakin tidak ada satupun orang Muslim, orang yang beriman, kecuali pasti dia rindu ingin berjumpa dengan Ramadan. Bahkan kata para ulama kita, Ramadan ini adalah bulan yang tidak hanya penduduk bumi yang merindukannya, tapi juga penduduk langit. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga sangat merindukannya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan suci Ramadan datang, kata Nabi, "Idza jaa Ramadan, nada munadin minas sama." Kalau telah datang bulan suci Ramadan, akan ada penyeru dari langit Allah Subhanahu wa taala yang akan menyeru. Apa mereka katakan? Penduduk langit mengatakan, "Ya baghial khair, aqbil." Wahai orang-orang yang suka cinta dengan kebaikan, terimalah Ramadan. Wa ya baghial syarr, aqsir. Dan wahai orang-orang yang suka dengan keburukan, ya, cinta dengan keburukan, suka bermaksiat kepada Allah, aqsir, tahan. Tahan, kurangi, tahan. Sudah datang Ramadan. Kalau di Ramadan saja kita tidak bisa menahan diri, bagaimana di luar Ramadan? Itu bahasa kasarnya mungkin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dari sini kata para ulama, berarti penduduk langit saja rindu dengan datangnya bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya mereka menyeru penduduk bumi. Ya baghial khair aqbil, wa ya baghial syarr aqsir. Wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, ayo terima Ramadan, isi Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang suka dengan keburukan, tahan-tahan dirimu. Di luar Ramadan saja Allah tidak bolehkan kamu bermaksiat, apalagi di bulan Ramadan. Jadi penduduk langit rindu dengan Ramadan, begitupun dengan penduduk bumi, jemaah sekalian.